Lepas dan UMNO bergaduh dan berpakat berpisah tiada. Benarkah demikian? Mari kita selusurinya. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Jika kita selusuri sejarah, apabila berlaku perpecahan antara UMNO dan PAS, ini menunjukkan bahawa politik orang Melayu dalam keadaan sedang kuat. Tetapi perpaduan orang Melayu menjadi lemah. Namun apabila politik orang Melayu tergugat dan lemah, maka mereka akan kembali bersatu dan perpaduan menjadi kuat semula tatkala itu. Ini telah dibuktikan dalam sejarah. Ketika British mencadangkan Malaya Union pada tahun 1946, Dato' On Jaafar menggerakkan orang Melayu untuk menentang pentadbiran Malaya Union. Akhir sekali berlaku penganjuran sebuah Kongres Melayu pertama bermula pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kuala Lumpur. Kongres itu menghimpunkan organisasi Melayu Islam untuk menentang Malaya Union. Kongres itu menghasilkan satu resolusi penting, iaitu berlaku penubuhan sebuah parti Melayu yang bernama UMNO pada 11 Mei 1946. Hampir semua orang Melayu menyertai UMNO ketika itu. Penubuhan itu menunjukkan kerjasama orang Melayu boleh dicapai dalam masa yang singkat apabila merasa tergugat. Setelah kuasa politik orang Melayu kembali stabil selepas Malaya Union berjaya dihapuskan, maka timbullah bibit perpecahan pada tahun 1951. Ahli-ahli dalam Biro Ehwal Agama UMNO telah menubuhkan PAS kerana beberapa krisis berkaitan Islam. Maka berakhirlah perpaduan politik Melayu. UMNO membawa agenda kebangsaan dan PAS menjadikan Islam sebagai teras perjuangan. Pertemuan antara kedua parti Melayu ini berlarutan begitu lama sampailah berlaku krisis 13 Mei 69. Krisis yang menyebabkan kuasa politik Melayu lemah kembali. Selepas peristiwa 13 Mei, kedua parti Melayu itu kembali bersatu dan melupakan sengketa lama. Tun Abdul Razak dari UMNO dan Dato' Asri Buda mewakili PAS mengadakan rundingan politik pada bulan September 1969. Maka berlakulah penyatuan dua parti politik Melayu ini di dalam Parti Perikatan. Kemudian penyatuan dikukuhkan di bawah gabungan Barisan Nasional dan PAS. Dari tahun 1973 hingga 77, kuasa politik Melayu kembali stabil. Namun setelah kuasa politik orang Melayu kuat semula, maka berlakulah perpecahan sekali lagi. Kerjasama antara Tun Razak dan Dato' Asri mula goyah apabila timbul kemelut politik di Kelantan dan Persekutuan. Akhirnya PAS tersingkir dari BN pada penghujung 1977. Setelah UMNO dan PAS berpisah sekian lama, kini timbul seruan kepada perpaduan. Makna kata, jika seruan perpaduan timbul, tandanya kuasa politik orang Melayu kembali tergugat. Kekalahan pilihan raya pada tahun 2018 menyebabkan wake up call ke arah penyatuan pun berlaku semula. Di sinilah uniknya hubungan antara UMNO dan PAS. Berlaku penyatuan beberapa kali dan berpecah kembali selepas itu. Ini tandanya orang Melayu tahu mereka kena kembali bersatu apabila Islam dan bangsa tergugat. Setelah stabil, mereka akan membawa agenda masing-masing. Bagi saya, itu satu yang normal. Bagi saya, pergaduhan PAS dan UMNO adalah ibarat abang dan adik yang bergaduh. Marah, benci, pukul-memukul, tak puas hati dan tidak bertegur sapa hanyalah sementara, tetapi untuk menghancurkan sesama adik-beradik tidak akan berlaku. Cuma persoalan yang timbul, adakah gabungan parti Melayu ini akan berpecah kembali? Agak-agak anda macam mana? Kita harap janganlah berlaku perpecahan lagi. Namun, jika berlaku juga, janganlah sampai merosakkan agama, bangsa dan negara kita. Bergaduhlah dalam lingkungan adik-beradik. Ingatlah firman Allah, فَأَصْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, maka perbaikilah ukhuwah di kalangan kamu. Al-Hujurat ayat 10. Moga kita terus kuat untuk mentransformasikan ukhuwah sesama kita. Assalamualaikum.